Semakin memanasnya hubungan Larissa Cho dengan mantannya Alvin dan istri barunya Henny diungkapkan oleh akun Instagram Tim Rumah Cici. Berikut ini adalah instastory dari Tim Rumah Cici. Mau cerita nih kelakuan mantan bos dan istri barunya gimana? Boleh nggak guys? Karena kita udah muak juga serius. Bener-bener gak dewasa banget tuh manusia sampai harus Yusuf yang kena. Si Cici teh juga muak banget tapi dia diam aja. Kita yang greget guys. Sampai IG Yusuf dihilangin guys karena cemburu. WA salah satu dari kita juga di blok. Lebih tepatnya yang ngasuh Yusuf karena cemburu juga. Pernah ngelarang mantan bos kita ke Bandung juga guys, padahal kan ada anaknya. Dan si Cici yang disuruh minta maaf sama mantan bos kita, biar itu perempuan ngasih izin mantan bos kita buat ke Bandung. Gelo. Akses komunikasi juga diputus sampai WA salah satu dari kita yang mengasuh Yusuf di blok karena cemburu. Jadi cuman bisa komunikasi lewat WA itu perempuan guys. Kalau lagi video call sama anaknya terus ada suara Cici, langsung dimatiin video callnya karena takut sama bini barunya. Apalah semua itu guys. Tapi masa IG Yusuf sampai dihilangin, Pak? Untuk IG Yusuf yang hilangin bapaknya, bukan istri barunya guys. Tak lama kemudian ada klarifikasi baru dari Tim Rumah Cici bahwa dia sudah meminta maaf kepada mantan bosnya dan istrinya. Dan Larissa Cho pun memposting chat dari Henny, istri baru Alvin. Berikut ini adalah komentar dari sahabat dan teman-teman Larissa Cho.